Brigade Al-Quds kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Sionis. Mereka mengecoh iring-iringan tentara IDF dan meledakkan ladang ranjau dan jalur suplai di selatan dan timur Gaza. Detik-detik menegangkan, Brigade Al-Quds menyerang Sionis itu pun terekam dalam sebuah video dan diunggah melalui saluran Telegram pada Jumat 12 Januari 2024. Dalam video tersebut tampak Brigade Al-Quds meluncurkan lusinan serangan. Akibatnya, jalur suplai Sionis pun meledak dan membuat tentara IDF terkepung. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah peledakan ladang ranjau di tank Merkava dan pengangkut pasukan saat mereka bergerak di sepanjang jalan pasokan di Tenggara Distrik Gaza. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.